Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 27 Juli 2023. Berita utama, mencari pengganti Sudirman. DPRD Sulawesi Selatan telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri mengenai usulan nama calon penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, DPRD Sulawesi Selatan harus segera menyetor nama-nama pengganti Andi Sudirman Sulaiman 1 bulan sebelum masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan itu berakhir. Salah satu wacana kriteria calon yang akan diusulkan adalah putra asli daerah. Selanjutnya berita kedua, elit Golkar Sulsel minta Airlangga bersikap. Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan, Arfandi Idris meminta agar Ketua Umum Partai Golkar segera mengambil sikap. Sebelumnya, elit-elit Golkar meminta agar diadakan munaslub. Hal ini dinilai karena tidak adanya kejelasan sikap dari Airlangga Hartarto mengenai momentum politik 2024, baik untuk menjadi calon presiden ataupun menjadi calon wakil presiden. Berita terakhir, Goa segera ambil alih perbaikan jembatan Jenelata. Setelah dihantam banjir 2019 lalu dan belum ada perbaikan, DPRD Sulawesi Selatan mendesak agar pemerintah daerah Kabupaten Goa mengambil alih aset jembatan tersebut. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan turun langsung untuk meninjau jembatan tersebut dan akan segera melakukan perbaikan.